Selepas 5 hari kontroversi dakwaan memfitnah Siti Nurdiana di Instagram Live, akhirnya Lan Solo, Syura dan 3 lagi individu lain tampil memberikan respon terhadap isu berkenaan. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menerusi kenyataan bersama M-Star, Lan dan 4 lain turut mendapatkan nasihat peguam selepas menerima notis tuntutan daripada Siti Nurdiana pada Isnin lalu. Kami ambil maklum tentang tindakan notis tuntutan yang diambil oleh pihak Siti Nurdiana terhadap kami. Kami juga menyerahkan perkara ini kepada peguam untuk tindakan selanjutnya. Apa-apa tindakan atau respon yang bakal menyusul akan kami maklumkan berdasarkan nasihat peguam, katanya kepada M-Star. Pada Jumaat lalu, penyanyi Siti Nurdiana membuat laporan polis terhadap 5 individu iaitu Lan Solo dan isterinya, penyanyi Syura Badron, juru solat Aidaji dan pegawai perhubungan awam FMC Samsamin kerana didakwa memfitnahnya di media sosial. Siti Nurdiana turut menuntut mereka berlima tampil membuat permohonan maaf secara terbuka dalam tempoh 48 jam selepas menerima notis. Kontroversi tercetus selepas penyanyi Lan Solo dan Syura membuat pendedahan mengejut berkaitan konflik yang berlaku antara mereka dengan Siti Nurdiana menerusi sesi Instagram Live pada 20 Julai lalu. Menerusi sesi tersebut, Sheila dan Lan mengakui terkilan dengan Siti Nurdiana serta pengurusnya Anas kerana sering mengungkit perihal soal bayaran makanan. Sementara itu, Syura pula mendakwa dia dimalukan oleh Siti Nurdiana dan pengurusnya Anas sehingga menyebabkan ada pihak produksi enggan memberikan tawaran kerja kepadanya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.